皆さんこんばんは、奇跡のチャンネルようこそ。皆さんお元気ですか？元気ですか皆さん。Kembali lagi bersama kita di Kiseki Peko Peko Corner Haraheta. Haraheta. Nah, seperti biasa kok di edisi Kiseki Peko Peko Corner kita mau nyemil pokoknya, Mas. Nyemil. Ini mau cemilan. Oh, cemilan. Iya dong. Ini dari Jepang lagi ya. Dari Jepang lagi. Nah, tapi kalau biasanya kan kita langsung makan nih. Hari ini kita butuh usaha dikit. Kayak yang itu dulu ya. Kita kan juga masak. Oh iya, betul. Ini masak juga. Ini nanti kita akan berprakarya dengan makanannya. Berprakarya, berkreasi. Berkreasi itu. Mungkin kalian kalau udah di YouTube pernah lihat ini ya, Minasan. Ini adalah Poppin' Cookie. Poppin' Cookie. Poppin' Cookie. Nah, Poppin' Cookie itu sebenarnya permen ya, permen. Tapi nanti kita itu bikin ini, bikin permennya dibikin bentuk-bentuk kayak gini. Nah, untuk yang kita beli hari ini, yang kita di video ini, kita yang sushi ya. Sushi ya. Sushi. Jadi kita nanti bikin sushi. Iya. Nah, nanti bikin sushi gitu Minasan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ya Minasan. Kita nanti langsung unboxing ininya, apa namanya ini, Poppin' Cookie-nya. Nanti kita langsung bikin dan juga kita rasain. Iya. Oke, this will be the Minasan. Oke, Minasan, langsung saja ya kita unboxing ini Poppin' Cookie-nya. Nanti ada beberapa pack di sini. Udah ada ya, ini udah ada apa petunjuknya, tapi semuanya memakai Nihongo. Oke, langsung saja kita buka ya Minasan. Ini dari sini kayak biasanya, dari samping bungkusnya pasti selalu ada ininya ya, apa namanya itu, tempat bukanya gitu loh. Ada petunjuknya juga, petunjuknya gitu. Nah, ini ada package-nya lagi Minasan. Nah, ini nanti kita tidak boleh membuang plastiknya dulu ya Minasan, karena di sini nanti kita juga, nah ini ada untuk tempat-tempat untuk membuat, nanti ada petunjuknya juga gitu. Jadi kalian kalau itu jangan dibuang ya. Bisa dibuang dulu. Nggak boleh dibuang dulu. Oke, kita hari ini ditemenin neko-neko kita Minasan, ditemenin Akira Minasan. Akira, kamu ya, menunjukkan diri dulu Akira. Konnichiwa, konbanwa Minasan. Iya. Oke, kita ditemenin Akira ya Minasan ya. Oke. Kita barbar. Sobek Minasan. Ya Allah. Betul. Nah. Oh, masih ada bungkusnya lagi ya. Ada bungkusnya lagi. Ini nanti ada nomor-nomornya juga. Terus ini ada yang, oh ini bubuk apa? Ini nanti bubuk kita serum. Pokoknya nanti itu bisa jadi nasi. Ini ada yang bisa jadi nasi, terus ada yang ini yang pink ini apa sih, tuna ya? Ada yang ini tamago nih. Yang kuning ini tamago ya? Tamagochi. Endok. Terus ini yang pink ini nanti maguro kayaknya. Apa tuna nanti bakal jadi tunanya. Ini nasinya Minasan. Nah, ini nanti package yang ini nanti jadi nasi ceritanya di sini. Yo, ini ada AB-nya Minasan. AB. Oh iya, ini juga ada tulisannya nih. Nah, nanti itu berarti ada AB-nya juga. Di sini juga ada. Nah, ini kan ada tekstur-teksturnya ya Minasan. Ini juga nanti bisa untuk apa? Nah, ini yang teksturnya ini. Bentuknya ya. Ini buat tamagonya. Ini buat tunanya. Gitu-gitu. Ini ada nomornya juga. Oke. Semoga berhasil ya Minasan, karena sebenarnya kita juga nggak yakin. Oke, Minasan, kita tadi udah ambil ini apa? Air. Air. Nah, pertama-tama nanti kita akan bikin nasi gohan.
Nah, ini nanti nasinya ada di nomor ini, ada nomornya nggak sih? Ada nomornya ya, nomor 1 ya. Nasinya di ini berarti di sini. Sendiri. Sendiri. Nah. Nanti itu segini. Ada takarannya gitu, Minasan. Air dulu dong, berarti. Air dulu, air dulu. Air dulu. Udah ya. Nah. Udah. Oke, sudah di batasnya ya, Minasan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke. Oke, ini Pak. Oke. Sekarang kita masukin. Itu nasinya langsung semuanya atau cuma gitu langsung semuanya. Oh, nanti semua. Kita apa namanya? Kurang tambahin air. Enggak, udah sesuai takarannya. Sesuai takaran. Baunya kayak tasem. Enak ya. Apa ya ini ya? Ini tuh ada rasanya, Minasan, ada anggur, jeruk sama apel, ringgu. Tapi enggak tahu ini yang rasa apa, nanti kita rasain deh. Nah, ini kita masukin Minasan. Belum semua. Emang penuh gini ya? Oh, nanti kan nanti dibagi nasinya dibagi 4, Minasan. Ini harus merata ini. Aduk dulu. Kayak ini ya. Kurang enggak ya? Kurang dikit ya. Coba ya. Dikit-dikit aja. Namanya juga eksperimen. Ini yang mungkin. Jadi semua agak itu ya, Minasan. Emang harus kalau memang kurang nanti bisa ditambahin sendiri. Jadi takarannya enggak. Jangan. Baunya menyebar ya. Bau manis. Kayak apa ya? Permen karet. Taro. Permen karet. Ya enggak sih? Taro enggak sih? Enggak lah, kayak permen karet gitu loh. Bubble gum. Oh, bubble gum. Padahal rasanya ini anggur, jeruk, dan apel. Oke. Kurang lebih kayak gini ya. Ya. Ini udah mulai agak-agak kenyal gitu ya. Kenyal-kenyal gitu ya. Kalau mau dirasain. Oke. Eh iya. Unik, Minasan, teksturnya. Kayak nasi sih. Jadi kayak nasi beneran, Minasan. Serius. Kamu mau merasakan teksturnya nggak, Andra? Iya kan? Jadi kayak nasi gitu loh, Minasan. Oke, next. Next kita bikin hasilnya dulu, Minasan. Oh ya, oke. Nasinya jadinya kayak gini, Minasan. Nasi Jepang banget ini. Lengket soalnya. Nah, ini kita diemin dulu ya, Minasan. Terus kita lanjut buat yang kedua. Itu ada Tamago sama Maguro. Tamago itu ndok, telur. Terus Maguro itu ikan apa sih? Tuna. Tuna ya. Tuna. Gak tau, entah tuna atau salmon. Ini sama deh, tuna. Maguro itu tuna ya. Gitu. Oke, kita masukin ya, Minasan. Ini udah ya? Udah. Bismillah. Kurang ntar tambah lagi. Enggak ya, kelebihan mana nanti. Enggak, mari mas ini. Just juice. Ya udah, aduk ya. Nah, itu nanti didiemin. 3 menit. Udah nih berarti. Diratain dong. Diratain. Udah ya itu udah enggak. Iya, maksudnya diratain. Oh, kukira katanya buat satunya lagi sampingnya. Kan sini satunya. Ya ampun, Chandra. Ini aku yang. Ini gimana ngeratainnya? Udah rata itu. Udah itu. Pakai water pass enggak? Water pass. Harus ngelepo. Ya. Kan ini anu. Sebentar ya, Minasan. Aku enggak yakin ini. Mana sini airnya? Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Mau harus tidak tak ilmu. Iyalah. Sini ya. Kurang bu. Oh, udah ya. Oke, kita campur ya Minasang. Ini yang maguro. Maguro. Yang tunanya. Kesukaannya Akira itu tuna. Untung baunya nggak kayak maguro beneran ya. Nggak tahu grape kayaknya apa sih, strawberry, nggak ada strawberry-nya, anggur sih. Anggur merah. Itu tadi diginiin loh Mas Chandra, jadi biar nggak kemana-mana. Nah, kita ratain ya Minasang. Minasang kita ratain. Udah. Nah, ini benar kayak just juice ini itunya. Merah, kuning, putih. Oke. Lagi. Oke, ini kita udah terus. udah mau hampir jadi yang nasi, tuna, sama telur ya. Nah, sekarang yang terakhir yang kita siapin adalah bebek. Ini telur ikan. Ikura salmon, telur salmon yang biasa di sushi itu menasan. Mana tadi ya? Ini yang merah-merah. Oh Allah. Ya, ini nanti jadi kayak gini. Nah, ini ada yang magic nih. Nanti kalian akan melihat magic menasan. Magical instrument. Ini tuh kan sebenarnya buat anak kecil ya. Emang iya? Iya. Ini kan buat anak kecil, maksudnya ya enggak, maksudnya SD gitu. Oh. Terus motivasinya tuh emang biar kreatif gitu mungkin ya? Biar mandiri juga gitu ya. Bisa. Kok makanan kok ribet banget gitu? Oke, ini ada A sama B. Di sini ada A sama B untuk bikin telurnya. A sama B, di sini juga ada. A sama B ya. Nanti tinggal disesuaiin aja. Itunya. Yang A dulu aja ya? Yang A dulu aja. Apa yang B? A dulu, biar sesuai abjad. Oke, aja. Oke. Disusang tuangin yang B atau yang A ya? Gimana sih? Ini yang A, itu yang B. Oke. Nah, ini juga tapi darahnya biru. Nanti baunya kayak ramune itu loh. Masih ingat enggak? Ini an citrul. Citrun. Oke, kita aduk dulu yang ini ya. Teksturnya tuh kental-kental gitu ya. Kental-kental. Baunya. Oke. Terus tak lap dulu. Biar enggak nyampur. Padahal ini aku campur ya. Apa ini nanti ada endoknya, ada rasanya. Itu ada kuning-kuning ininya itu. Telur ayam ketemu dengan telur salmon. Wah, bersahabat nanti. Perteluran. Ini telur tadi. Allah. Ini kok anu bening toy. Nah, ini saatnya Minasang. Nah, nanti ini pakai pipet ini yang B disedot. Nah, gini ya Minasang, dikit dulu. Terus kita campungin ke yang A. Dikit-dikit. Satu tetes. Pum. Gede banget. Wow. Enak yang gede. Nah, jadi kayak telur gitu ya Minasang. Kayak mutiara. Ketangkep enggak sih? Ketangkep kan? Nih, ini kalian mau cobain enggak? Iya, noh. Coba deh. Buk, langsung sekarang buk. Kok nggak masuk? Dimasukin ya? Kok dikit ya? Soalnya nggak banyak. Sama jam. Makanya itu ya? Telurnya panjang bener. Oh gitu. Satu tetes gitu. Yo. Yang banyak nanti yang banyak. Soalnya buat dua jenis nanti. Kayaknya genetik itu. Bagus ya. Permennya Jepang tuh bagus ya biasa. Ada-ada kalau, gitu. Kalau kita mah tinggal santai. Kalau
paksa kita mah tinggal lahap aja gitu. Wah ini aku nggak yakin nih kalau Canda nih. Dibikin panjang di muter-muter ke atas. Jadi emin nanti. Telurnya kembar minas. Isi lagi aja Andra, isi lagi Andra. Dia mengeluarkan gua bunyi-bunyi yang telurnya sudah jadi. Nah, telurnya kayak gini minasan. Telurnya kayak gini minasan. Diangkat aja pakai sendok. Angkat aja. Tidung. Oke. Okay. Nah, sekarang saat-saat yang menebarkan karena kita harus kita harus merangkai. Merangkai itunya. Merangkai kata-kata. Iya. Merangkai susinya. Ininya ini apa nih di sini? Itu nanti buat sausnya. Oh, sekalian aja Pak ya. Ini bikin saus sekalian. Sekalian aja lah. Oke, okay, sekalian bikin sausnya ya. Ini tak. Ya lu nanti soalnya enggak sausnya rasa endok. Udah jadi lagi endoknya. Oke, okay, ini yang terakhir, bungkus terakhir ini yang saus soyunya. Sangat mudah dirobek. Seperti seperti apa, Pak? Seperti daun yang mudah dirobek. Diaduk juga? Diaduk dong. Ini tuh ada sedikit perbedaan gitu. Tadi aku lihat di YouTube sama yang ini agak perbedaan. Sebenarnya yang di YouTube tadi ada furikake-nya. Oh, ada yang buat taburannya itu. Taburannya itu, tapi ini diganti, kayaknya diganti ini deh. Diganti saus itu. Oh, gobloknya. Apa, Mas? Iya ya. Ini tuh saus kok. Iya kok, bener. Tak pikir ini furikake-nya. Tadi furikake-nya bentuknya beda kan. Oke. Furikake warna warni. Sudah jadi. Sebelum ding. Oke, Minasang, saatnya membentuk. Kita udah cuci tangan ya, Minasang? Iya. Clear sini. Oke, nah di sini untuk membentuknya. Nah, ini diginiin Minasang. Buat bikin kayak template-nya gitu loh, ada template-nya di sini. Nah, pertama kita bikin template nasinya dulu. Sesuai ukuran nih. Kalau Chandra mungkin 2 kali lipat. Porsinya beda. Ini apa ini nih? Ini kalau dipegang. Oh, ini nori. Nori. Norinya, ini rumput lautnya ntar di melar-melarin gitu. Ini kalau kan dipegang kayak ini keinget nasi jagung. Oh iya. Iya kan? Sensasinya kayak gitu soalnya. Iya. Kayak nasi jagungnya itu loh, Menasan. Pasang. Oh, pasang kemarin. Nanti ini kita jadiin bentuknya kayak gini. Kurang gede gitu. Kurang gede enggak sih? Kurang ya? Pas lah, Mas. Gimana ya? Gini kali ya. Oke. Nanti jadi 4 sebenarnya. Ini udah 1 ya. 1. Sekalian aja nanti. Iya. 2000 years later. Oke deh, kita anggap ini sudah membentuk ya, Minasan. Untuk nasinya. Nasinya jadi 5. Terus nah, ini kita mau bikin yang mana dulu nih? Norinya lupa. Ini untuk norinya, Minasan. Rumput laut. Ribet banget ya, anjir. Gila. Ribet tuh, sumpah. Ini kayak apa ya? Nasi. Ini juga. Ini anu, Mas. Bubble gum. Oke. Mana tadi? Oke, ini ngapus buahnya mana? Nah, ini nanti di sini ya, Minasa. Di sini ada apa namanya? Bukan yang ini. Oh iya. Ini. Coba agak di naikin. Nah. Yo. Nah, ini tuh kayak sugus itu loh, Minasa. Bisa di anu ya, ditarik-tarik. Nah, ini harus dibentuk sesuai ukurannya ini. Udah bener belum ya? Gak apa-apa. Nah, ini bisa di sini ya, Minasan. Nah, terus taruh nasinya 4 situ. Apa 1? 1 dong. Oke. Oke. Sudah jadi, Minasan, norinya. Udah ya ini ya? Udah. Udah, oke. Lengket, Minasan. Nah,
Ini nggak dibagi 4, Mas? Enggak, ini nanti cuma satu tok yang pakai norinya yang satu tok. Jadi ada beberapa jenis sushi kan ada banyak ya. Itu, Nera. Oke, okay. Ini yang kita yang bikin yang ini dulu aja ya. Kita bikin yang ada ikuranya ya, Menasa. Ikura apaan? Ini ikura. Yang kita bikin bulat-bulat tadi. Anu toh, apa? Telur toh? Telur salmon. Nah, kita bikin gini. Sudah. Udah mulai-mulai terbentuk ya. Mulai terbentuk ya. Begitu ya. Aduh. Udah ada ganti. Udah sama shopping. Oke. Gini. Nah, coba Andra dikasih endoknya. Sama airnya juga kan? Enggak, jangan gasin airnya. Iya, jangan. Dikit aja, dikit-dikit aja. Dikit toh. Nah. Gini. Dikit-dikit dulu. Dikit-dikit dulu. Nanti enggak bleber. Wow. Lagi-lagi deh, sampai ketutup nasinya deh. Lama bener ambilnya, anjir ribet banget loh. Asyik. Menguji kesabaran ya. Ratain. Nah, wow. Udah blueberry ada. Udah gitu. Nah. Ini bisa dimakan? Bisa, nah, ini kan bisa. Permen. Oh, aku coba. Anjir. Emang itu ya, Manasan? Nah, oke. Jadi satu Minasan. Tada. Ini yang ikura. Terus? Oke. Nah, ini tadi yang kita tadi, bikin yang siap, itu ya, pakai tamago ya. Tamago apaan? Tamago tuh telur. Nah, ini kan ada yang ini ya. Udah jadi terus satu ya. Oh, ini okay. Tuh buat kayak ininya, kayak rumput lautnya. Iya kan dari tadi kan dibilang gitu, Ndan. Oke. Di atas nasi berarti. Ini dulu yang tamago ya, tamago. Ini jadinya kayak gini, Minasan. Jadi padat. Kayak jelly gitu loh. Wih. Ini teks apa? Ini diginiin. Nah. Ini karena tadi agak ya-yaan si Chandra jadi agak kurang itu ya, tapi enggak apa-apa. Udah rapi. Ada tekstur itunya, Minasan. Ada ya, tekstur serat-seratnya gitu ya. Enggak dilipet-lipet itu loh, Minasan. Oke. Niat banget ya? Iya, makanya toh. Ini ribet enggak niat? Iya, ribet. Maguro. Maguro. Oh, kalau kita buat apa lagi? Magronya kita kasih tumplekin. Salah. Ini harusnya di kayak ban mobil itu ya? Iya. Ada. Nah, motifnya. Ada motifnya nih, Minasa. Kayak emang kayak anu loh, daging ya, mendalam kan. Emang luar biasa ya Jepang ya. Ini udah jadi. Terus yang ini. Oh, yang campuran. Nah, kalau campuran kita ini disuruh kreatif lagi, Minasan. Kita ambil di sini. Ini kita cacah. Kita cacah gini. Ya Allah, ribet banget. Pengen makan ya. Kalau aku bikin sendiri aku makan langsung. Kalau aku bikin sendiri ini yang aku makan. Kalau aku masukin sama air jadi satu. Nanti pakai yang tamak apa ikurannya tadi. Yuk, langsung bikin. Langsung bikin. Ada yang mau bikin? Mas Dewan aja. Soalnya ribet. Males gitu. Yang itu aja yang anunya, yang atasnya agak apa? Ini yang aja mendingan, Pak, atasnya. Biar cepetannya. Kenapa digepengin, Mas? Iya, digepengin. Digepengin. Oh iya. Enggak mau gepeng dong dia. Balik ke semula. Gini ya. Gini kan? Kurang gepeng. Udah ya. Nah, segitu dah. Oke. Ini gini, Minasan. Terus kita kasih yang ini tuna. Tuna dulu. Oke. Endoknya kita kasih endoknya. Ikuranya. Endok yang ikuranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngawur aja. Oke. Jadi. Kelihatan enggak, Minasan? Aku deketin jadiin satu ya. Oke. Kelihatan? Aku mau bikin sendiri nih.
Okay, tinggal satu. Tinggal tau. Satu. Apa mana dibagi satu? Dulu? Mana yang satu? Tadi ini nih lo, sinan-sinannya. Gak bisa dong. Bisa ya. Harusnya yang ini dulu kan, ini lebih besar. Kapan nih besarnya enggak? Harusnya di bawah dong. Oke. Okay. Alright. Oke, okay, ini spesial resep Kiseki yang terakhir yang Minasang. Kan jadinya enggak kelihatan kan? Iya, soalnya dia tuh enggak bisa gradasi warna gitu, enggak mudeng, enggak paham. Nah, kita kasih saus untuk pelengkapnya. Aduh. Ini yang ini yang pikir. Telurnya dimasukin saus ya. Stop banget. Rusak dong. Loh, kan jadi kelihatan sesi banget. Gimana sih, Dra? Gimana sih, Dra? Ah, Chandra. Oke, okay, us. Ada taburan sausnya, soyunya ya. Oh my god. Ini kebalik ini, nah harusnya itu di atas. Ya Allah, ya Allah. Oke, yuk. Nah, ini Aminasang jadi 4 jenis ya, Aminasang 5 jenis sama resep rahasia Kiseki. Kira-kira sama enggak Aminasang? Nah, kira-kira sama enggak Aminasang? Ini kelainan genetik. Kelainan genetik ini. Ya Allah, rusak gitu. Ya Allah. Warnanya juga jadi ya Allah. Oke. Selanjutnya akan kita rasakan ya, Minasang. Akan kita review rasanya. Oke. Okay. Yuk, langsung aja. Oke, Minasang. Nah, ini udah jadi semua. Tinggal kita cobain aja. Ya, cobain ya, Minasang. Mas Dewan mau pilih yang mana? Aku milih yang... Ini aja. Ikura aja ya. Aku yang ikura ya, Minasang. Ya. Mas Yusuf? Aku milih yang... Tuna. 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 Kalau aku yang ini. Yang resep Kiseki. Soalnya ini yang paling... Ih, enak banget gitu lihat dagingnya itu. Mas Dewan juga. Celup lagi lah. Biasa makanya kan gitu. Oh iya, iya. Celup. Nyelupnya agak barbar ya, Minasang. Belum. Gila, belum. Langsung disikat loh. Belum. Aku mau rasain ininya. Kayak mana rasanya? Sausnya. Gimana rasanya? Pemen. Kalau nasinya itu lembut banget. Tapi yang ini yang tunanya itu kecut. Ada kecut manis. Mm-hmm. Oh, yang nasinya itu lembut banget. Kita harus saus, Pak. Kalau dengan tamagonya, mangronya tadi ada kenyal-kenyalnya kayak jeli gitu. Oke. Okay. Ayo. Oke, okay, ini ya. Yang ini ya. Enak sih. Jadi makan lintah. Yang itu lintah. Yang nasinya tuh kayak gimana gitu ya? Iya kan? Kalau dimakan halus banget. Kayak apa ya? Kenyal tapi enggak. Kenyal tapi enak sih, ada kayak permen sugus yang tadi. Terus antara perpaduan antara yupi sugus sama jelly. Iya. Itu Minasang. Telurnya tuh kayak apa ya? Jelly juga ya. Ini yang enggak tadi ini enggak tahu. Jari-jari gitu. Yeah. Jangan lihat bentuknya. Oke okay, ya. Rasanya enak kok. Oke. Okay. Yang tamaku enggak ada yang rasa ini. Rasain aja. Aku udah kok sebentar tadi mewakili. Oke. Okay. Tamagonya ya Minasang. Hey. Yang ini ada rasanya juga. Yang dicoba dinain aja. Ini tadi kan ada kan? Bekas telur. Emang gak ada apa-apa? Ya, gak ada rasa. Ini ada reaksi kimianya. Coba ya. Dan... Enggak, ini jadi satu langsung up gitu. Oke, Minasang. Langsung aja ya. Untuk aku sih, jadi ya. Untuk rasanya sih enak. Cuma kalau aku kurang terbiasa sama tekstur, apalagi untuk tekstur itunya. Nasi. Nah, paling nasi, yang nasinya itu agak...
aneh gitu. Terlalu lembut. Kok cantik mana sih? Kita emang gak bakat jadi food review ya, merasa semuanya enak gitu. Apa? Kecut, manis, asem. Kecut sama asem apanya sih? Gak saudaranya ya? Enggak sih. Sepupuan, sepupuan. Okay. Sama kan? Sepupuan. Kalau Wisnu rasa gimana nih? Kalau aku sih enak-enak juga sih. Tapi itu tadi juga sama. Yang nasinya itu agak aneh. Terlalu lembut iya. Gitu loh. Lembutnya itu lembut. Aneh ya. Gitu loh. Harusnya ada teksturnya lagi. Lebih gitu. Oke. Okay. Tapi so far ini... So far lumayan ribet. Ribet banget. Tapi gak apa-apa. Kan cocok buat ngabuburit ya. Nah, sambil melatih kesabaran kan. Sabar nanti kesabaran ini Minasang ini nanti nggak tahu ngeditnya gimana karena lama banget karena ribet banget juga. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau sambil ngabuburit mungkin gitu ya, nunggu buka puasa yang buat anak-anak juga ya gitu. Nanti sambil itu nggak apa-apa, coba ini aja, seberapa sabar Anda dalam membuat benda ini gitu. Oke. Gitu ya Minasang. Untuk harganya berapa? Harganya loh. Entar dulu, belinya di mana dulu? Nah, belinya di namanya nanti di sini One Stop Shopping ID. Nanti di sini di Tokopedia lagi aku belinya. Terus harganya Rp75.000. Rp75.000. Terus aku dapat gratis ongkir, jadi cuma bayar Rp76.000 aja deh gitu. Jadi kalau kalian bisa cek ya nanti di tokonya, namanya di sini tadi. Nah Minasang, itu tadi video untuk kali ini. Mau membuat ini sushi-sushian ala-ala Jepang. Popping cookie. Dan jangan, kita ingetin sekali lagi ya Minasang, jangan lupa untuk subscribe and then like dan share. Kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 6 sore hanya di Kiseki Gakko Channel dan juga Kiseki Peko Corner. Harap